untuk alumni MIPL tempat Sauchiko di berada di daerah Jalan Cikunir. Nah ini Bor, kayak gini nih Bor tempatnya Bor. Nah ini kita masuk nih Bor, ayo masuk. Nah Sauchiko, oke nanti kita teman-teman semuanya di sini. Selamat berbuka puasa. Jaga apaan Bu ntar malam? Juragan daging. Bukan. Ini dari buka-buka ini katanya dulu. Oh, makan apa? Apa yang baru. Pada video kali ini adalah dalam acara buka bersama alumni MIPL. Nah ini di Sauchiko Coffee and Entry. Nah ini tempatnya di Bor. Wow, tempat di mana ya, masih di daerah Bekasi, kawasan di daerah Cikunir tempatnya. Nah ini kayak gini nih, ini bersama teman-teman nih yang udah pada hadir nih, baru aja habis maghrib. Udah makan belum? Sedikit lagi. Eh, sedikit lagi. Nama senasi mah doang belum diantarin. Nasi doang. Nasinya doang? Iya, dari pagi. Ke situ aja diminta lagi. Makan gini. Aku tanya aja dia. Iri sama. Beli makanan ya. Yuk. Yuk, ini mau. Nah oke okay, nih Bor, nih masih dalam suasana bukber nih Bor, buat teman-teman semua nih yang lagi pada makan. Nih guru kita nih Ustadz. Ustadz sehat Ustadz? Alhamdulillah Gimana Ustadz kesan-kesannya nih anak-anak nih biar pada kumpul semua? Di media sosial. Ya. Sekarang bisa berwajah. Amin. Langsung. Amin. Bertukar pikiran. Mungkin tadi ada yang curhat ya. Mungkin curhat, maksudnya curhat berbagi pengalaman. Baik itu yang berkecimpung di dunia pendidikan, yang berkecimpung di dunia entertain dan lain-lain.
ya mudah-mudahan kalau saya sih berpikir begini, dengan kumpulnya seperti ini, sharing, berbagi info, berbagi pengalaman, ya mudah-mudahan mungkin yang belum dapat pengalaman sudah cukup digali pengalaman yang bisa diambil manfaatnya. Yang pertama, yang kedua, jalinan silaturahmi ini ya membuka pintu rezeki yang pertama. Amin. Yang kedua, memanjangkan umur. Amin. Dan yang ketiga, mudah-mudahan apa yang kalian keluarkan ini mungkin ya. Ya. Ini bahasa saya dulu. Ya. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Amin. Dan semuanya berkah. Amin. Amin. Untuk berkelanjutan ke depan. Dan saya juga mungkin apa ya, mohon teman-teman yang lain yang belum bisa gabung, saya doain mungkin tahun depan atau kapan bisa bergabung kembali seperti ini. Amin. Buka silaturahmi lagi, karena kalau Buya berkata silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Amin. Yang dengan kita selalu bersilaturahim, rezeki kita semakin lancar. Amin. Semakin luas. Amin. Dan yang terakhir, berkah. Amin. Berkah itu bukan berarti banyak, apalagi kalau banyak mah ya, sedikit tapi bermanfaat. Nah, siap ya, makanya saya secara pribadi saya terima kasih ya. Mungkin kalau di jalinan ini ada panitianya, saya bersyukur alhamdulillah saya diundang kembali. Amin. Beberapa tahun yang lalu saya juga punya pengalaman yang kalian pernah undang. Baik. Amin. Di Mas Belut, ya. Di Sate Santri. Sate Santri. Terus di mana lagi tuh ya? Ini sentra kota. Di mana, di Bakul Kamu apa ya kalau ya. Mas Belut udah. Nah, ya makanya saya juga sekali lagi saya terima kasih secara pribadi ini ya. Siap. Ya mudah-mudahan saya doain buat kalian semua. Amin. Doa yang memang belum terkabul, insya Allah dengan kita menjalin silaturahim ini, insya Allah doa kamu kalian semuanya kabul. Amin ya Allah. Di bulan yang penuh berkah, amin, rahmat, amin, maghfirah ini. Amin. So, ya sekali lagi saya mohon maaf, saya cuma ya bahasanya al-fakir. Iya. Kalau kalian makan menyebutnya Pak Jai, saya ini. Iya. Ya memang saya adanya seperti ini. Siap. Ya. Tapi alhamdulillah saya terus sehat. Saya doain juga buat kalian semua anak-anak mungkin yang udah punya cucu, punya sehat semuanya. Sehat, berkah. Kalau anak laki-laki ya menjadi anak yang soleh, perempuan ya menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah. Yang terakhir mungkin yang belum dapat jodoh yang mudah-mudahan saya doain. Amin. Amin paling kenceng. Iya saya doain. Amin. Amin ya Allah ya Rabb. Amin. 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 Jadi istilahnya Al-Fatihah bil qabul. Amin. Wa tamam kulul wa ma'mul. Amin. Wa sholli wa sallim rohiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah. Amin. Wali-walidina, wali-ahmadina, wali-ahmadina, wali-ahmadina. Sebutin orang tua kita yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Al-Qiyamidin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Allahumma bihaqqil fatihah. Amin. Barakatul fatihah. Amin. Mujizatul fatihah. Amin. Tahlana babal khair. Amin. Waqtim lana bil khair. Amin. Waqtim lana bil khair. Amin. Ya wa ubiya subhanakallahu wa tahiyatu fiya salam. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Kamera ganti lu. Oke, ya. Ini buat Bang Abeng, gimana Bang yang pertama kali ikut bukber bersama alumni MIPEL, kesan-kesannya? Kesan-kesannya buat saya ya, seneng ya. Seneng bisa jumpa teman lama.
Dah, segitu aja. Oke nih, ada pertanyaan nih buat Bang Somploy sama Bang Asep. Gimana Bang kesan-kesannya Bang ikut acara bukber tahun ini? Pokoknya huha-huha. Tempatnya juga bagus, makanannya juga enak. Teman-temannya gila. Lebih banyak daripada tahun-tahun yang lalu. Semoga sukses tahun. Amin. Thank you. Oke. Ya, untuk Kavia ini gimana nih kesan-kesannya tadi ikut bukber alumni MIPL? Kesan-kesannya sangat apa ya? Sangat apa? Kurang. Pokoknya happy lah ya, happy. Kita di sini tuh ketemu semua sama teman-teman MPNS. Dari yang enggak kenal sampai jadi kenal. Aku yang bisa. Oke, thank you Kavia. Amang. Gimana nih buat Kak Siti kesan-kesannya? Apa ya? Kesan-kesan apa nih? Makanannya apa tempatnya? Makanannya, tempatnya, dan tahun ini. Kalau makanannya lumayan enak. Terus tempatnya sih enak sih. Kalau misalkan berkumpul bareng-bareng. Cuma tadi kan kita dapat tempatnya nggak berkumpul bareng, Kak. Jadi masih ada yang bisa. Terus kalau kesan-kesannya sih kan sekarang lebih banyak. Lalu ngapalin apa kesan-kesanmu? Ternyata udah lama kita ketemu lagi. Udah kayak mama dede. Udah malus. Oke, thank you Kak. Ada buat Kak. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Alum TV.